Jamaah Almuna Wisata Alami melakukan city tour Sabtu 29 Februari ke tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Tempat bersejarah tersebut diantaranya Masjid Al-Qomamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, dan Makam Baqi. Salah seorang jamaah umroh Herli Setiaji menjelaskan perjalanan tur yang diikuti seluruh rombongan. Dalam kesempatan itu, Herli mengaku puas dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan Almuna Wisata Alami sejak keberangkatan dari Sambas hingga di kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi habis melanjutkan perjalanan dari Masjid Nabawi singgah ke Masjid Al-Qomamah, yaitu masjid yang katanya berawan hitam. Habis itu ke Makam Baqi. Setelah itu kami ke Masjid Abu Bakar yang letaknya di dekat Masjid Nabawi. Kami berjalan mutar keliling dan sampailah ke hotel sini bersama rombongan yang dipandu oleh Ustaz Fahid, ya. Fahid. Yang telah lama bergabung di Almuna Travel. Almuna Travel mantap. Oh, gimana, Pak? Puas? Cipi hebat. Puas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami start dari Kuching, dari Sambas ibaratnya sampai ke Kuching, KL, lalu ke Jeddah, sampai ke Madinah sini, pelayanannya sangat memuaskan. Dari pantauan di lapangan, tampak para jemaah antusias mengikuti tur yang dibimbing langsung Ustadz Haji Mubdi Ramli Bani. JSN TV, Maddah Kanyi.